Fenomena selfie. Kita boleh kata trend selfie sekarang dah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Rasanya macam tak lengkap kot kalau dekat media sosial kita tak ada gambar selfie. Tak kisahlah mungkin Instagram, Facebook ataupun banyak lagi. Nampak tempat cantik je rasa nak selfie. Makeup on point je rasa nak selfie. Tapi, bila agaknya gambar selfie pertama diambil? Kalau anda rasa trend selfie ni berkembang disebabkan oleh sosial media yang ada, ternyata anda silap. Gambar selfie pertama muncul pada 1839. Ia diambil oleh seorang lelaki bernama Robert Cornelius. Gambar tersebut diambil dalam masa 15 minit dan ia diambil di hadapan kedai lampu milik keluarganya. Apa yang saya faham, ketika itu Robert Cornelius ni dia nak ambil gambar diri dia dengan menggunakan teknik fotografi yang popular pada saat itu. Kalau tak salah saya, nama dia teknik fotografi itu adalah daguerreotype. Okey. Nak dijadikan cerita, daguerreotype ni pada ketika itu agak popular dan ia diperkenalkan oleh seorang lelaki Perancis. Okey, daguerreotype ni adalah satu teknik fotografi klasik dan prosesnya diambil memerlukan pencahayaan yang cukup. Daguerreotype ni adalah satu teknik fotografi klasik yang mana prosesnya memerlukan satu pencahayaan yang cukup dan banyak. Disebabkan itu, Robert Cornelius terpaksa mengambil gambar di luar bangunan untuk dapatkan cahaya yang cukup. Maka tak lama lepas tu terjadilah gambar selfie pertama ini. Tak lama lepas tu mulalah muncul macam-macam lagi jenis gaya selfie. Contohnya selfie beramai-ramai oleh Joseph Byron ketika beliau di atas bangunan New York. Diikuti pula oleh selfie di hadapan cermin yang diciptakan oleh remaja berumur 13 tahun seorang perempuan iaitu Anastasia Nikolaevna. Jadi adakah anda juga salah seorang si kaki selfie? Apa agaknya gaya yang sering anda gunakan?